Sibuk nampaknya. Iya, Asna. Aku ingin mengarang lagu untuk Aminah. Supaya lagu ini boleh meresap ke dalam lobok jiwanya, Asna. Ya, jiwamu telah meresap di dalam hatinya. Buat apa kau curahkan di atas kertas yang putih itu? Ya, Asna. Jiwaku memang kepadanya. Tetapi aku mau supaya jiwaku mendapat tempat yang istimewa yang dalam lubuk hatinya, Asna. Sebab itulah aku karangkan lagu ini. Andaikan dia menyanyi lagu ini, lagu ini akan membisik dalam hatinya bahwa cinta kami berdua tak berpadu, Asna. Kau belum tahu sifat perempuan semacam mana. Sebab itulah kau selalu memilih jalan yang sesat. Juga itulah sebabnya kau terkena duri yang bisa. Memang benar, Hasna. Untuk memetik sekuntum bunga ros yang kembang jelita itu, haruslah terkena durinya dahulu. Ya, dengan arti kata yang lain, kau mencium bunga itu, tetapi tidak mengeluarkan harumnya. Sedangkan jarimu terkena durinya. Adakah itu datangkan faedah? Biar bagaimanapun, aku tidak mau mengganggu kau. Cuma aku suka melihat kau gembira selalu. Terima kasih, Asna. Kaulah seorang perempuan yang berbudi baik. Buatlah kerja engkau, Mir. Habiskanlah dengan lekas. Bagus kau menyanyi malam ini, ya? Sudah tentu, suaraku kan suara istimewa. Tetapi, ada juga masa-masanya rasa serak. Apa keriting kau ini keriting kedai kah atau keriting asli? Cantik lah. Rambut aku memang keriting asli, tetapi rambut engkau kemain cantik lagi dan berkilau-kilauan di waktu kau menari. Tambah pula kena cahaya lampu, kemain cantik betul tau. Coba kau lihat dulu potongan. Potongan rambutku, potongan mukaku, potongan badanku. Kan potonganku lain daripada yang lain. Kau tahu, Asna, dulu ada satu orang kata, betisku dan ketingku tidak ada bandingan dengan permadona-permadona yang ada. Ya, betul kata-kata kau itu, Aminah. Sememangnya kau cantik. Dan apalagi kau kenakan pakaian bertambah-tambah cantik lagi. Asna, kenapa kau tak menari apabila orang menyuruh kau? Kan boleh buat menyenang hati kau. Janganlah lepas peluang yang baik itu. Terima kasih, Aminah. Aku harap aku boleh meniru macam kau. Tetapi ada orang yang berkehendakkan kau. Apa? Hampir yang kau katakan? Buat aku sedikit pun aku tidak heran. Jika kau berkehendak, ambillah dia. Tapi aku menasihatkan kau. Kau jangan suka berdamping kepada dia. Sendiri kau akan binasa. Pak kan sentiasa dia menjadi penyanyi yang bahaya. Pada satu hari nanti, dia akan menjadi orang yang ternama di kota ini. Kau percayalah kata-kataku. Mengapa kau berkata aku mencintai dia? Sedangkan aku sendiri tahu bahwa dia mencintai kau. Orang yang ternama. Ujung kakiku pun aku tidak mengizin dia menyentuhnya. Kau jangan selalu menghinakan orang yang bodoh seperti Amir. Dia manusia juga. Dan dia memuja kau setiap masa. Sampai dijadikan satu nyanyian untuk kau sendiri. Ah, karut semua. Lebih baik dia sekarang lagu buat orang lain. Jika lagi dia puja-puja aku, aku ingin nak bagi tempeleng sama dia. Ya, masuk. Thank you.
Aminah, kau kelihatan letih malam ini, Aminah. Bolehkah aku kabarkan kepada manajer supaya kau boleh berehat? Tak payah kau susah payah kemari. Aku sendiri boleh bilang sama manajer. Aku ingat boleh berehat dekat sini sendiri. Pakai nampak tak ada harapan. Aminah, sebenarnya aku ada satu barang ajaib buat kau, Aminah. Coba kau lihat ini, bagus tak? Tolonglah, aku ada banyak perkara aku mesti pikirkan. Aminah, kau selalu banggakan dirimu padaku, Aminah. Aku juga tahu yang kau ini cantik. Tidak ada seorang perempuan pun yang boleh melawan yang kecantikan kau dan yang kebolehan kau. Begitu juga aku, Aminah. Apabila aku terpandang saja wajahmu, berdebar rasa hatiku, Aminah. Apa yang kau cakap pun, aku tahu. Tolong, jangan rusih enggak pikiran aku. Jangan kau cakap ini syair-mair semua ini. Aminah, ini bukan syair, Aminah. Ini lagu dengan pantunnya sekali. Lagu ini kukarangkan istimewa untuk kau, Aminah. Dan lagu ini telah kutunjuk kepada manajer. Dia sangat bersetuju dengan lagu ini. Tapi apabila aku dekatinya saja, dia selalu menyindir padaku, Aminah. Dia kata aku tergila-gilakan kepadamu. Tetapi tidak apa, Aminah. Walaupun kau tak suka padaku, walaupun kau benci padaku, walaupun kau pandang hina padaku, tetapi aku tetap menyintaimu, Aminah. Aminah, kau jangan pegang aku. Kau mesti ingat, kau hanya orang mengangkat minuman. Aminah, kau jangan pikir yang aku akan menjadi tukang pengangkat minuman buat selama-lamanya, Aminah. Tidak, tidak. Aku ada pencita untuk menjual lagu-lagu ini, Aminah. Tapi aku minta sokongan darimu. Aku berjanji, aku akan memasyhurkan namamu. Dan namamu akan kuletakkan di atas kemuncak gunung yang paling tinggi, Aminah. Sudah, aku nak jelak dengan perkataan ini. Aminah, coba kau lihat ini, Aminah. Ini lagunya, Merak Kayangan. Lagu ini kukarangkan semata-mata untukmu, Aminah. Tidakkah kau hendak melihat laguku, Aminah? Tolong padaku, Aminah. Tolonglah nyanyikan lagu aku pada malam ini, Aminah. Aku tak pernah jumpa laki-laki macam kau punya begini. Lebih baik kau keluar daripada bilik ini. Aku tak mau lagu kau dan kau juga. Kenapa kau tak mau bagi lagu kepada orang yang baik kepada kau? Lebih baik kau keluar daripada sini. Aku nak berehat sekejap. Aminah, aku bukan hendak menganiayakan kau, Aminah. Tapi aku hendak menolong padamu. Begitu juga kau, Aminah. Kasihanilah padaku. Aku rela menurut segala apa suruhanmu, Aminah. Asalkan kau nyanyi laguku ini. Kalau kau suka sama aku, keluar. Aku boleh keluar, Aminah. Tetapi kau bacalah pantun yang kukarang ini, Aminah. Berapa kali aku mesti bilang sama kau, aku tidak mau pantun kau, aku tidak mau lagu kau, aku tidak mau kau juga. Biarpun kau bagi upah sama aku tidak mau nyanyi kau punya lagu. Keluar, keluar. Kalau lelaki tidak tahu malu sebagai kutu lekat di kepala. Iya, Aminah. Aku sebagai kutu yang melekat di atas kepalamu. Walaupun kau benci padaku, lagu ini telah kukarang untuk kau. Dan kau yang punya sekarang, Aminah. Tuhan saja yang mengetahui segala isi hatiku. Tidak ada perempuan lain yang aku cinta selain daripada kau, Aminah. Dan aku tetap menyintaimu sehingga aku mati. Ambilnya. Hati goyang, pandanglah, lihatlah, rambutku nan hijau dan mataku yang hitam. Inilah selalu menjadi kau. Orang hilanglah akal, rumah tangga tak kekal, hilangkan bayangan. Perempuan tak pandai menjagalah badan, suaminya tentu lekas menjadi bosan. Mengerbang rambut macam hantu dalam hutan, suami memandang hampir pingsan. Perempuan kalau sayangkan suaminya, pandang sini, tirulah separuh pintu.
sanggup jaga kulit dan jaga upah senyum sayang kau berikan dia. Pandanglah, lihatlah biru macam saya. Kulit dan jaga rupa senyum sayang kau berikan dia. Pandanglah, lihatlah tiru macam saya. Tuan dengar ini cerita, perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari, ai perang besar you see. Tapi baik juga, sudah hilang bengkak. Benjolnya dekat sini, you sudah tak nampak. Perempuan ni dia tidak mau periksa lebih dulu. Dia mau pukul saya, dia mau marah. Cuba tonton dengar saya mau cerita sekarang ini. Kantor saya ada seorang sekretari. Potongan badannya namanya Mary. Halus kulitnya macam apple. Salah pandang macam Betty Grable. Dia mengajak saya pergi makan angin. You know she wants to romance. I tanya, kemana? She said, kebun bunga. Ini can baik, I said, okay, senorita. Bukan saya mau pergi, dia yang panggil saya. Tapi mengapa bini saya marah? Nanti saya cerita lagi kepada tuan-tuan semua. Tiba di sana, si nona mulala posing. She makes badan I sejuk, terus I shivering. She said, don't be afraid, my darling. Saya jawab, oh, this is so thrilling. Kita pun pergi duduk dekat satu bangku. And then she said, I love you. So then what did I do? I think you pun tahu. Sudah tentu I kiss the girl bertalu-talu. Bukan saya yang ajak dia, dia yang ajak saya. Saya balik ke rumah cukup senang hati. Tapi my wife terpandang lipstick on my pipi. Dia menerkam dan menggigit. Saya tak malu terus menjerit. Periuk belanga terbang melayang-layang. Menghentam my belakang. I would like to tanya, kalau you yang kena, wife you juga cemburu jadi, what will you do? Wife you juga cemburu jadi, what will you do? Aminah, tidakkah kau suka Aminah? Suka apa? Laguku dan pantunku Aminah. Kau tolong nyanyikan depan Tuan Zakaria Aminah. Tolonglah, janganlah rutinkan pikiran aku. Sekarang aku ada perlu kepada Tuan Zakaria. Bekena lagu kau aku tak ingin baca dan aku tak ingin menyanyi pun. Aminah, janganlah kau berkeras kepala. Dan janganlah kau fikir yang aku ini mesti menjadi tukang pengangkat minuman berselama-lamanya. Di satu masa nanti, aku juga akan menjadi masyhur. Biar nama kau tinggi melangit sekalipun, peduli apa aku? Buat aku tidak ada sangkut paut dengan kau. Ingat, simpan dalam otak baik-baik. Jangan datang jumpa sama aku lagi.
Rahim sini. Ya. Tapi ini malam ada tetamu datang sama Tuan Jakaria. Ya. Besok sajalah ya. Baik. Baik. Oh, Aminah. Saya. Tuan Rahim, saya ingin nak berjumpa kepada Tuan Jakaria sebelum dia pulang. Dan saya pikir sudah tentu dia suka melihat orang kita menari dan juga saya menyanyi. Bijak betul kau ni, Aminah. Aku tahulah apa maksud. Baiklah, aku boleh bawa kau sekarang. Mari. Tuan Jakaria. Tuan Rahim. Ini saya kenalkan Cik Aminah, penyanyi saya yang masyhur. Tuan Jakaria. Selamat. Sila. Terima kasih. Begitu juga kenalkan saya punya penyanyi antara kedua ini, Cik Jenab dan Cik Saldia. Apa kabar? Apa kabar? Lakonan apa yang disukai olehmu, Aminah? Saya, serba-serbi saja. Bilakah masanya akan dimulakan? Cik, bilakah pertunjukan ini akan dimulakan? Sudah sampai masanya, sekarang akan dimulakan. Maafkan saya. Amir, tadi aku sembunyi di sana tau, melihat kau berdua dengan Aminah. Iya, Hasna. Aminah tidak mau menyanyi lagu-lagu. Tapi lagu itu karangkan semata-mata untuk dia, Hasna. Tiba-tiba, lagu itu diremuk-remuknya dan dipijaknya pula, Hasna. Sampai begitu sekali dia merosakkan hati seseorang. Tetapi, janganlah engkau berkecil hati, Amir. Bersabarlah engkau. Iya, Hasna. Aku mesti bersabar. Aku menyintai dia lebih daripada segala-galanya di dalam dunia ini, Hasna. Amir. Sekarang sudah sampai giliran kau. Bersedialah kau, Amir. Tuan Rahim. Saya minta berhenti kerja, Tuan Rahim. Amir, jangan jadi bodoh, Amir. Kau sudah bagus bekerja di sini, Amir. Kalau kau mau berhenti sekalipun, kau berilah tahu aku lebih dulu. Supaya kau senang, aku pun senang juga, Amir. Jikalau saya tidak ada pun tidak menjadi halangan, Tuan Rahim. Bukan saya saja yang pandai. Banyak lagi orang lebih pandai daripada saya. Saya tidak mau nyanyi pada malam ini. Dan saya tidak mau menjadi tukang pengangkat minuman lagi. Tidak ada faedahnya. Kalau kau boleh lupakan Aminah, Amir. Kau boleh jadi bagus, Amir. Karena dialah saya bekerja di sini, Tuan Rahim. Tetapi apa boleh buat? Dia telah menghina saya dan telah merusakkan hati saya. Kau jangan jadi bodoh, Amir. Kalau Aminah tidak sukakan kau, kau lupakan saja dia. Amir, aku kasih tahu sama kau. Hasna, seorang perempuan yang taat setia kepada kau. Dan budi bahasanya juga baik, Amir. Aminah lah seorang perempuan yang menjadi pujaan hati saya, Tuan Rahim. Saya telah tumpahkan segala isi hati saya kepadanya. Sehingga saya mengarang lagu untuk dia. Saya suruh dia menyanyi lagu saya supaya dia boleh tahu apa yang terkandung dalam hati saya, Tuan Rahim. Tetapi apa dibalasnya? Diremuknya lagu saya dan dipijaknya pula. Bagaimana perasaan saya? Saya tidak ada hati bekerja di sini, Tuan Rahim. Kenapa kau tidak nyanyi, Amir? Dia sudah habis gilirannya dan dia masih ada lagi di dalam panggung. Pergilah kau nyanyikan lagu itu supaya dia boleh mendengarnya pula. Lagu ini bukan lagu saya, Tuan Rahim, tapi adalah lagu dia. Karena lagu ini ialah lagu percintaan. Saya hanya seorang penyanyi kelakar, bagaimana saya mesti nyanyi lagu ini? Siapa yang bilang kau tidak boleh nyanyi, Amir? Lagu ini kau yang karang, bukan? Pergi kau nyanyikan. Kau lupakan segala-galanya, Amir. Kalau kau nyanyikan lagu ini, baru dia tahu nanti bagaimana perasaan hati kau terhadap dia. Ya, Tuan Rahim, saya akan cubakan. Saya akan tunjukkan kebolehan saya. Supaya dia jangan fikir yang saya ini hanya tukang pengangkat minuman saja. Bahkan, pergilah, Amir. Thank you.
Tuan Jakaria dengar. Lepas ini Amir akan menyanyi. Budaknya sangat baik budi bahasanya dan merdu pula suaranya. Warna kilauan sehelai bulu laksana berlian, sikap dan gayanya membikin hatiku tertawa. Beca umpama gagak di rimba, tak sepadan, tak sebayang. Ingin masuk ke syurga, menyampaikan hasrat rindu kepadanya. Tuan Jakaria, adakah ramai penonton ketika malam di tempat Tuan Jakaria? Ya, boleh dikatakan tiap malam juga. Karena aku mendapat pelakon-pelakon yang disukai oleh orang ramai. Satu lagu yang dipikir bagus. Aku mau dengar nyanyi. Ingin masuk ke syurga, bertemu jelita, menyampaikan hasrat rindu kepadanya. Cirahim, inilah lagu yang paling bagus saya dengar. Iya, Pak. Iya. Tuan Rahim, suara tukang pengangkat minuman itu sangat bagus. Bolehkah sekiranya saya mengambil dia untuk bermain di tempat saya? Tuan Jakaria berkehendakkan dia. Bolehkah saya tolak permintaan itu? Siapakah yang mengarang lagu ini? Tukang pengangkat minuman itulah yang mengarang lagu itu. Tukang pengangkat air yang mengarangnya? Ya, saya yang memberi perasaan dan juga buah pikiran kepada dia. Jadi kau yang memberi perasaan dan buah pikiran kepada dia? Bagus, tolong panggil dia. Panggil dia? Baik. Amir, kau sangatlah memuaskan hatiku malam ini, Mir. Nyanyianmu tersangatlah bagus. Bukan aku yang menyanyi, Hasna. Tetapi hatiku yang menyanyi. Amir, aku merasa lapang melihat kau gembira selalu, Mir. Janganlah merusingkan pikiran kau. Nanti rusak penghidupan kau di belakang hari. Apa boleh buat, Hasna? Itu sudah memangnya nasibku. Amir. Amir, ajaib sungguh kau malam ini. Aku tak pernah mendengar
mendengar suaramu yang merdu seperti ini, sehingga meresap di dalam sanubariku. Aminah, barulah kau tahu, Aminah. Begitulah perasaan hatiku terhadapmu, Aminah. Ya, baru aku tahu. Rupa-rupanya, lagu-lagu yang kau buat itu semata-mata untuk aku. Bodoh betul aku. Kau maafkan aku, Mir. Amir, kau beruntung malam ini, Mir. Kau tahu, Tuan Jakaria sangat suka lagu kau dan juga pantun-pantun. Katanya dia nak berjumpa kau malam ini. Kau tahu, aku selalu memuji kau di depan-depan dia. Apa? Tuan Zakaria nak berjumpa dengan aku? Tahukah kau mengapa, Aminah? Itulah tandanya kita akan jadi masyhur, Aminah. Mari kita pergi. Zakaria, sana. Silakan duduk, Amir. Terima kasih, Tuan Zakaria. Amir, jikalau kau bekerja di tempat aku, tetap akan menjadi masyhur. Dan aku akan ebahkan segala-galanya. Tetapi, bagaimana saya mesti pergi ke tempat Tuan? Ah, itu jangan khawatir. Tetap aku mendapat keizinan daripada Tuan Ratih. Benar kata-kata Tuan itu. Tetapi yang sebenarnya, lagu yang saya nyanyikan tadi, bukanlah lagu saya, Tuan Zakaria. Bukan lagu engkau, Aminah. Tadi kau katakan karangan Amir. Ya, memang karangan itu karangan saya. Tapi ada lagu Aminah. Karangan saya semata-mata untuk dia, Tuan Zakaria. Kalau Aminah tidak di samping saya tak dapat membuat kerja apa-apa pun, Tuan Zakaria. Ah, aku tak peduli. Asal saja kau dapat mengarang lagu-lagu yang lebih bagus daripada yang sudah. Tetap kau akan masyhur dan jadi orang kaya. Jikalau sekiranya Tuan Zakaria berkehendak dengan lagu saya minta Aminah juga turut bersama. Jikalau Tuan bersetuju, barulah Tuan dapat segala apa maksud Tuan. Tidak payah kau pergi dengan Aminah. Sebab aku ada penyanyi antara kedua ini yang boleh menyocokkan lagu-lagu kau punya karangan. Kata-kata Tuan itu memang betul. Tapi Aminah juga seorang penyanyi golongan istimewa. Tuan belum pernah mendengar suaranya, bukan? Tetapi, jika sekiranya Tuan tidak mengambil Aminah bersama-sama dengan saya juga berat meninggalkan tempat ini, Tuan. Baiklah, besok kau berdua datang di pejabat aku. Terima kasih, Tuan Zakaria. Hello, Mir. Hello, San. Belum baik nampaknya. Ada juga sedikit-sedikit. San, besok aku akan mengikat perjanjian dengan Tuan Zakaria. Baguslah. Aku harap segala cita-cita kau akan berjaya. Terima kasih. Itu kan semuanya berkat dan doa daripada kawan-kawan sekalian. Terutama sekali kau. San, selagi doa kawan-kawan masih ada di sampingku, cita-cita aku tidak akan patah, San. Aku harap kita akan menjadi sahabat buat selama-lamanya. Terima kasih. Asna, tidak ada faedahnya kau berduka cita, Asna. Kau dengarlah nasihatku. Dan kau lupakanlah segala hal itu. Kerana aku tahu apa perasaan hati kau terhadap Amir. Apa boleh buat, Tuan Rahim? Sememang sudah tentu tidak ada harapan saya dengan Amir lagi. Buat membalas cinta saya. Tetapi, saya tidak boleh hilangkan perasaan cinta dan kasih saya terhadap dia. Asna, kau masih muda lagi. Mudah-mudahan ada jodoh kau nanti. Aku harap supaya kau bersabar dan hiburkanlah hati kau pada yang lain. Betul kata-kata Tuan itu. Tetapi, biar saya hanyut seperti sampah terbuang. Dan walaupun disuruh saya berenang di lautan api sekalipun, namun hati saya tetap cinta kepada Amir. Tuan, janganlah ceritakan hal ini kepada dia, ya. Nanti berduka cita dia pula. Dia tidak tahu yang saya cintakan dia. Asna, janganlah kau khawatir. Aku tidak akan ceritakan hal ini kepada Amir. Saya berdoa supaya dia selamat dan senang, walaupun dia tidak ada di samping saya. Tapi, saya tahu Aminah takkan jujur kepada dia. Dia akan merana dibuat oleh Aminah. Asna, janganlah kau pastikan kata-kata kau ini.
Besok, Tuan Zakaria akan membuat surat perjanjian dengan kita, Aminah. Bintang kemasyhuran kita sudah mulai terang. Kita akan hidup mewah. Sesudah itu barulah kita kawin, Aminah, ya. Dan hari itulah hari yang berbahagia buat aku. Ya, kita berdua akan kawin. Dan kita berdua akan masyhur. Tetapi aku benci betul tempat ini. Kau tidak boleh benci dengan begitu lekas, Aminah. Itu tidak adil. Aku kasihan kepada Tuan Rahim karena budinya sangat banyak pada kita. Tetapi apa boleh buat? Dia juga telah mengizinkan kita pergi untuk menambah kemajuan kita, Aminah. Macam mana pun, aku benci tempat ini. Betulkah berada di jiwa ataupun cuma di bibir saja? Tunjuklah bukti cintamu sungguh suci. Sama-sama ingin bukti, tandanya menyinta satu hati. Kepunyaan abang, itulah tanda cintaku tak bergoyang. Sama-sama ingin bukti, tandanya menyinta satu hati. Dan sayangku sama, cintaku tak kemana. Selalu memuja kau Dinda, itulah bukti cintaku takkan dua. Sama-sama ingin bukti, tandanya menyita satu hati. Sabas, Amir. Ini kejayaan yang besar nampak. Terima kasih, Tuan Zakaria. Tuan Rahim, dapatkah kabar dari Amir dan Aminah? Kabarnya, bukan main bagus permainannya, ya? Tentu sekali bagus. Bukankah Amir yang bermain di situ? Lain daripada dia, tak boleh semacam itu. Dan tadi, Amir ada telefon dengan aku. Katanya sebentar lagi dia datang. Ah, itu pun Amir. Apa kabar, Ben? Kabar baik, Tuan Rahim. Sila duduk. Terima kasih. Amir, aku baru saja bercakap hal kau. Aku tahu sekarang orang sudah masyhur, dapat pula apa yang dihajat. Terima kasih.
Aku pikir tentulah kau semua benci padaku. Hah? Pasal apa aku mesti bencikan kau? Kita lagi berdoa supaya engkau menjadi orang yang ternama di seluruh dunia. Aku bersyukur kepada Tuhan. Berapa pula harganya lagu-lagu dan pantunnya kau jual sekarang, Ed? Harganya tak ubah sebagai air yang sedang pasang, Tuan Rahim. Baru-baru ini saya ada karang satu lagu dengan pantunnya sekali. Namanya ialah Di Tepi Pantai Pulau Hawaii. Apa Tuan Rahim bersetujukan dengan lama lagu ini? Di Tepi Pantai Pulau Hawaii? Bunyinya bagus. Bolehkah kau bawa pada minggu hadapan? Aku mau dengar lagunya. Boleh, Kamir? Sudah tentu boleh, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Saya terpaksa balik sekarang oleh kerana Aminah sedang menunggu saya. Selamat tinggal, Hasna. Selamat tinggal, Tuan Rahim. Selamat jalan, Mir. Tengoklah, Amir seorang saja yang datang menengok kita. Buat Aminah, sudahlah lepas jembatan buang tongkat. Aminah, itu kau jangan jadi heran. Karena dia belum sadarkan dirinya lagi. Nanti kita sama-sama saksikan apa dia akan terjadi. Amir, nampaknya kau terkubuh gapah ini apa pasal? Tiada apa-apa, Tuan Dagarian. Aku lihat kau dengan Aminah padan betul seperti pinang di belak jua. Ya, sudah tentu. Tapi mengapa Tuan bertanya begitu? Tidak, aku khawatir. Sebab orang menjadi sineman banyak dia punya gangguan. Suka menjadi pergaduan di antara suami istri. Tetapi kau belum lagi, bukan? Itu barangkali sineman lain, Tuan Zakaria. Buat saya cukup kenal dengan Aminah. Dan saya tak rasa Aminah akan buat begitu pada saya. Maaf. Hello, Mir. Apa kabar, Mir? Kabar baik. Aku datang berjumpa dengan Aminah. Aku harap kau jangan marah, ya? Mana boleh aku marah? Kau kan sahabat aku yang baik. Amir. Ya? Marilah kita pergi sekarang. Lama betul aku tunggu kau di sini. Ya, Kak? Baiklah, kalau begitu ke mana kita? Ke rumah kah, ke klub kah? Pulang sajalah, sebab badanku tak begitu sedap ini hari. Kita menghabiskan uang naik taksi. Lihat, semua orang ada kereta sendiri. Kenapa kita tak boleh beli satu? Ya, aku juga bercita-cita begitu, Aminah. Jikalau kau berkehendak, besok saya kita pergi pilih yang mana satu, ya. Kereta yang macam mana kau suka itu? Aku suka motorcar Buick. Aminah memang suka memilih barang yang mahal-mahal saja. Itu tidak apa, San. Segala apa kemauan Aminah selalu kutunaikan. Dan kadang-kadang kurasa segala pemberianku itu belum cukup memuaskan hatinya, San. Aminah, untung betul kau dapat bersuamikan Amir. Maafkan aku, San. Siap lagi aku datang, ya. Jangan, kau tak mengerti. Mengerti apa? Entahlah, aku tak tahu apa yang aku mesti buat sekarang. Sedang pikiranku bercabang-cabang di masa ini. Tetapi kau jangan khawatir, perkara ini tidak ada sangkut paut dengan kau.
Daripada kita diam-diam kan lebih baik kita main truk saja. Aku rasa malas mau main truk. Kau main saja berdua, aku tengok. Aminah nampaknya letih. Biarlah dia berehat. Dan aku minta diri dulu ya. Lain kali kita berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat tinggal, Mir. Selamat jalan, Sam. Besok berjumpa lagi ya. Okay. Kan bagus sekarang. Hasan itu orangnya cukup baik. Budi bahasanya juga halus. Aku percaya kepada dia. Tapi kadang-kadang aku lebih suka kau saja di sampingku, Aminah. Kau letih, Aminah. Oh ya, besok kita akan cari kereta yang kujanjikan padamu. Tetapi kau pilihlah kereta yang mana satu yang kau suka. Baik. Apa yang aku sangkakan, semuanya betul. Tetapi cita-cita aku belum lagi sampai dari sehari ke sehari. Dan aku tak tahu apa akan terjadi pada besok hari. Besok? Mengapa, Aminah? Adakah Tuan Zakaria memberi kau kerja berat? Aku boleh berjumpa kepadanya. Aminah, cakapkanlah kepadaku, Aminah. Adakah kau sakit? Dan adakah terkasar tutur bahasaku sehingga kau boleh menangis begini, Aminah? Tidak, kau tidak marah kepadaku. Dan kau tidak berkata apapun. Tapi kau tidak ambil berat lagi kepadaku sekarang ini. Aminah. Adakah aku buat apa-apa padamu, Aminah? Terangkanlah kepada suamimu. Aku rela mengorbankan jiwaku karena kau, Aminah. Aku merasa takut, Amir. Apa yang kau takutkan, Aminah? Aku bukan orang lain, aku kan suamimu. Ya, betul. Aku takut segala-galanya. Dan ku tak sangka balak menimpa pada diriku. Daripada mulanya, aku pikir kau cinta kepada aku. Tetapi... Tetapi, apa, Aminah? Cakaplah padaku dengan terus terang, Aminah. Janganlah simpan di dalam hati kecilmu. Apa segala kehendakmu akan kutunaikan, Aminah. Biarlah aku berhutang berbaris. Asalkan kau boleh hidup gembira di dalam rumah ini, Aminah. Memang aku nak bercakap terus terang dengan kau. Tapi pikiranku di masa ini terlalu runtuh. Dan aku takut kau marah. Aku tidak marah, Aminah. Asalkan kau cakap terus terang kepadaku. Amir, tidak. Tidak. Tidak, aku tak mau, mempunyai anak sekarang. Anak? Aminah, anak yang kau maksudkan, Aminah? Oh, cahaya mata kita boleh melupakan segala kasihan kita kepada anak, Aminah. Bukankah begitu? Ya Allah, bukan aku tak mau mempunyai anak, aku mau. Tetapi janganlah di masa sekarang ini. Jika aku ada mempunyai anak, aku tidak masyhur dan tempat aku diambil orang. Dan mana aku menjadi gemuk, aku tak mau. Aminah, janganlah kau pikir begitu, Aminah. Segala kesalahanmu, aku yang menanggungnya. Aku tetap mintaimu dahulu, setelah itu baru aku cinta pada anak, Aminah. Percayalah pada aku, Aminah. Amin, gembira sungguh kau ini, Ari. Sudah tentu aku gembira, Aminah. Aku akan menjadi seorang ayah, kau akan menjadi seorang ibu. Dapat pula seorang anak. Maulah rupa anak itu serupa macam rupa kau, Aminah. Aku dapat mengarang lagu untuk anak kita. Nah, mari. Lelaki atau perempuan, Nas? Anak laki-laki. Lelaki. Thank you.
Aminah, Aminah, cantik betul anak kita ini, Aminah, ya. Rupanya tak ubah menjadi rupa kau, tau? Ya, Amir. Sekarang nampaknya kau tak peduli lagi dengan aku semenjak kita dapat anak. Tak kalah pula begitu. Ya, kau tak buat. Aku sayang kepada Nana sama juga macam aku sayang kepada kau. Jika Nana besar, rajin, pandai, anak siapa? Kan anak kau juga. Nana, ya? Nana, sekarang kita pergi tidur, ya. Hari sudah jauh malam. Tak mau lah, ya. Marilah kita main lagi. Besok saya kita main, ya. Sekarang pergi tidur, tau, ya? Bagus, ya? Selamat malam, Nana. Selamat malam, Ayah. Putih, jaga dia baik-baik, ya? Baik, Jay. San. Ya? Aku susah memikirkan. Sebenarnya, aku cinta kepada kamu. Tetapi... Tetapi apa? Cobalah kau lihat bagaimana keadaanku sekarang ini. Sedang uang seberapa banyak aku boleh belanja. Dan namaku disanjung tinggi oleh masyarakat, ya bukan? Aku tahu itu semua. Kau telah menyebutkan beribu-ribu kali padaku. Kau mempunyai segala-galanya. Tetapi kau kekurangan satu perkara yang sangat penting. Apa dia? Lakimu tidak menyintai pada dirimu. Sebaliknya, kau sangat cinta pada dirinya. Cobalah kau pikir baik-baik. Aminah, yang mana satu kau cintai? Dia atau aku? Hasan, tak usahlah dibincangkan lagi perkara ini. Kan kau sendiri juga tahu. Karena dialah nama aku masyhur. Karena dialah aku senang dengan. Ya bukan? Dari itu, terpaksalah aku cintakan dia. Dan lagi, jika aku berpisah kepada dia, kepada siapa pula aku mesti bergantung? Apa yang kau khawatirkan? Kau seorang yang telah terkenal. Aku sanggup mengambil kau. Betul. Jika begitu perkataanmu, aku sedikit pun tidak rasa khawatir. Tetapi, bagaimana pula tentang anakku? Jika aku sanggup mengambil kau, sudah tentu aku sanggup memelihara anak kau. Ya. Halo, San. Halo. Lama betul aku menunggu kau berdua di sini. Lekas dikak, Aminah, ya. Kawan-kawan kita sedang menunggu di klub sana. Iya, Kak. Baiklah, kau pergi dulu. Aku tukar baju, nanti aku datang. Baik, aku tunggu kau di sana, ya. Mir, kalau begitu biar aku bersama kau. Jikalau kau ikut sama aku, entah apa hal pula. Aminah kan sendirian. Lebih baik kau pergi sama Aminah, ya, okey? Okey. Lekas dikak, Aminah, ya. Kesian, lenyap nampak anak aku tidur. Hasan, kau tunggu sebentar, ya. Biar aku tukar baju, nanti aku datang lagi. Aminah, perlu apa kau berada di sana? Ya, memang perlu aku pergi di sana. Sebab menyambut hari ulang tahun perkawinan aku dengan dia. Dan juga terpaksa aku mesti meraihkan kawan-kawan aku yang ada. Baiklah. Minta perhatian, saudara dan saudari sekalian, selamat malam dan selamat berjumpa. Saya rebut kesempatan yang sesingkat ini
ialah semata-mata untuk mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan yang dihormati sekalian. Pada malam ini, saya minta lupakanlah segala perasaan yang tak diingini. Hanya bergembiralah yang saya pohonkan. Terima kasih. Maafkan saya, saudara dan saudari sekalian. Malam yang berbahagia ini adalah semata-matanya malam Aminah, seorang primadona di panggung Dreamland. Minta perhatian, saudara-saudari sekalian. Sebenarnya, cakapan saya belum lagi habis. Boleh jadi di antaranya saudara dan saudari sekalian belum mengetahui siapakah istri saya yang sebenarnya. Dari itu saya akan perkenalkan, inilah istri saya Aminah. Minta perhatian saudara. Oleh kerana menyambut hari ulangan tahun yang keempat perkahwinan kami, maka itulah kami adakan malam silaturahim. Saya berharap kepada saudara dan saudari sekalian, marilah kita bersama-sama meriahkan jamuan ini. Aminah, bolehkah kau menghibur hati tamu kita dengan nyanyianmu? Boleh. Yang terbang bebas ria bersiungan, air lautan berhijau di sinar surya berkilau, ombak ke pantai menghimbau, buenon pecah pun beraya. Awan putih berkumpal. Petang, siang, malam, bunga cantik, pohon rendah, bumi subur, sawah bandar. Boleh duduk diam. Coba duduk bersama-sama kita di sini sekejap. Aminah, bukan aku tak boleh duduk bersama-sama engkau. Aku sebenarnya lebih suka duduk di sini. Jika kalau aku duduk di sini, siapa hendak melayan tamu kita yang lain, bukan? Kalau begitu, maafkan aku. Sekejap aku datang, ya.
Kau kata kau berkehendakkan dia. Apa artinya, San? Nampaknya dengan tidak ada dia sekalipun, umum memuja kau. Kemana, San? Aku ada sedikit urusan. Urusan apa? Aku mengerti. Malam ini adalah malam tahun yang keempat bagi perkahwinanmu dengan Amir. Dengan itu aku rasa kau berdua akan menerima kebahagiaan. Kalau begitu biar aku permisi saja dulu. Begitu dekat sekali, San? Ya, permisi ya. Selamat malam. Selamat malam. Amir, kau jangan kejutkan Nana ya. Nanti dia bangkit menangis. Badan aku sekarang tengah penat. Ingat tau? Nana sudah besar sekarang. Ayah, ya, tadi ibu pukul Nana. Ya, Kak. Barangkali Nana nakal, itu pasal ibu pukul sama Nana. Tidak, ayah, ada orang gaji, dia mau pakai kanan sepatu, nak tendang dia. Jadi ibu nampak, bukan? Ibu nampak, ibu cubit Nana, ibu suruh tidur. Ah, Nana, perkara yang macam ini, ayah tak mau dengar lagi tahu. Tetapi ayah kasih nasihat sama Nana. Orang lelaki tak boleh sama sekali tendang sama perempuan. Malu tau, ya? Ayah tak ada tendang orang perempuan? Tidak, Nana. Ayah tidak pernah jentik perempuan sekali pun. Besok pagi, kalau Nana pergi minta maaf sama orang gaji, ibu nanti suka tau, ya? Ayah, beritahlah, ayah. Amir, nampaknya kau nak merosakkan kanak-kanak. Sampai jauh malam begini kau belum tidur. Nanti kalau anak itu sakit, sampai yang susah. Bukan kita yang susah juga, bukan? Nana, mari tidur sama ibu. Tak mulai ibu, Nam duduk sini sama ayah. Ayah mau nyanyikan lagu tidur. Ya, Mina. Biarlah aku nyanyikan dia satu lagu, ya. Supaya dia boleh tidur. Baiklah, suka tinggal sajalah. Ayah, ya. Boleh kan Nana pergi kelab ayah? Boleh, Nana. Nanti satu hari, ayah akan bawa Nana ke sana, tau. Sekarang Nana pergi tidur. Nana minta ayah nyanyi lagu. Lagu apa? Nyanyi lagu Nana lah, ayah. Baiklah, Nana. Sekarang ayah nyanyikan, ya. Lelapkanlah mata, jangan bimbang, ayah nyanyikan. Aduhai sayang, cobalah ingat pesan ayah buat Azimah. Baik budi bahasa buat jasa, nanti orang suka. Jangan berlagak sombong, orang benci, hidup tak beruntung. Aduhai sayang, cahaya mata ayah, engkau seorang penghibur hati. Aduhai sayang, jangan kau buat hati ayah menjadi cacat. Seumpama hujan turun lebat di hari yang panas, begitulah misalan hati cacat
adik kasih tak puas. Aduhai sayang, Aminah, Amir tu nampaknya macam orang bingung saja. Apa dia tak tahu yang aku ni berkehendakkan kau? Kemana matanya? Tetapi dalam pada itu, kau mesti berjaga-jaga tahu. Jangan sampai dia tahu nanti. Hasan, kau jangan khawatir tentang Amir. Dia terus percaya kepada aku. Aminah, Aminah. Jikalau kau dengan aku, tak akan kulepaskan kau ke mana-mana. Aku sedikit pun tidak percaya jikalau kau tinggal seorang diri. Kaulah yang dikatakan gergaji dua mata. Tetapi, aku akan saksikan kelakuan kau dengan mata aku sendiri. Ah, apa guna kita banyak cakap? Kan kau sendiri nanti jadi saksinya. Hasan, Amir sudah pulang. Biar aku pergi dulu ya. Baiklah. Tinggal ya. Hello, Mel. Lama betul aku menunggu kau di sini, Mel. Sekian lama kau di sini, tidakkah Aminah datang melayani kau? Aku tak suka nak mengganggu dia kerana dia nampaknya sibuk bekerja. Tidakkah Aminah tahu yang kau ada di sini? Kau jangan marah, San, ya? Kau jangan marah, ya? Tidak, tidak. Aku ada urusan lain. Kalau begitu, kita berjumpa lain kali saja. Selamat malam, ya? Selamat malam. Apakah kau, Aminah? Dalam seminggu dua ini kulihat belainan sekali tingkah lagumu. Terangkanlah kepadaku, Aminah, supaya aku boleh tahu segala kemahuanmu itu. Apa kau tidak berasa megah dengan rumah kita yang begini besar, dengan kereta, anak, dan aku juga, Aminah? Tak bolehkah kau bagi senang aku sedikit pun dalam rumah ini? Apa kau megah dengan pemberian kau semacam ini? Aminah, Aminah. Nana bilang dia nak ikut kita ke kelab tau. Adakah budak kecil macam itu kalau nak bawa pergi ke kelab? Cakap macam orang tak ada otak. Maafkan aku, Aminah. Aku fikir boleh. Adakah kau marah dengan perkara yang begitu kecil, Aminah? Bukan begitu. Aku ingin nak bercakap dengan kau. Tidakkah kau berasa apa-apa? Kau suka aku bercakap dengan terus terang, ya bukan? Sudah tentu, Aminah. Aku lebih suka jika kau cakap terus terang kepadaku. Amin. Daripada mulanya, aku bersalah. Apakah yang kau tidak mau buat dahulu? Dan apakah yang kau tahu sekarang? Terangkanlah segala kesalahanku, Aminah. Adakah aku melupakan segala pesananmu? Bukan begitu, jangan jadi bodohlah. Aku pun tahu, apa kemauan aku semua aku boleh dapat. Tetapi, aku jemu dengan penghidupan semacam ini, Amir. Jikalau kau jemu dengan penghidupan yang serupa ini, penghidupan yang macam mana pula kau suka, Aminah? Mengapa kau buat aku begini? Kau suruh aku menyanyi terpekek-pekek macam orang gila. Bukan aku yang dapat nama, engkau yang dapat nama. Sudah, aku tak mau menyanyi lagi. Maafkan aku, Aminah.
karena memaksa kau menyanyi seperti orang gila. Kita boleh ubah penghidupan kita. Dan jikalau kau suka, kita boleh pergi ke lain negeri untuk beralih angin, Aminah. Ya Allah, betul kau ini bongok. Kau tidak mengerti sedikit apa yang aku katakan. Aku naik jelak tengok muka kau. Di sana kau, di sini kau, di situ kau. Tidak ada muka lain. Asyik muka kau saja. Tinggalkan aku satu orang sini. Janganlah kau marah, Aminah. Aku berjanji, aku tidak akan mengganggu kau lagi. Dan jikalau sekiranya kau panggil, barulah aku datang, ya. Amir, aku tak mau menjadi istrimu lagi. Aminah. Dan aku tidak cinta kepada kau. Aku tak pernah menyinta kau sedikit pun. Memang bersalah daripada mulanya. Kaya dekat bantal mana? Ayah baik, mana nak ayah? Nanti ayah tidur sama nana ya. Ada telefon. Telefon? Baik. Halo. Ah, Aminah, mengapa kau belum datang lagi? Aku sedang menunggu kau di sini. Apa? Sudah pergi? Hah? Dia meninggalkan surat? Baik, baik. Aku akan datang sekarang juga. Thank you.
Cik. Ini surat Cik Aminah. Dia Sobri pada Cik. Dia sudah naik kereta dengan Cik Hasan. Amir, selamat tinggal. Aku pergi, takkan kembali lagi. Cintaku terhadapmu hanya palsu saja. Sudah tentu ada sebab-sebabnya yang aku berkhayal. Kau tahu, Hasan dan Nana ada bersamaku. Aku cuba nak meninggal dia, tetapi dia berteriak kepada aku. Terpaksa aku membawa dia juga. Jangan kau coba mencari aku. Sebenarnya, anak itu aku yang berhak mengambil dia. Selamat tinggal, Aminah. Sudah berapa lama dia pergi? Sudah 1 jam, Cik. Sudah 1 jam. Lebih baik kau keluar daripada bilik ini. Aku tak mau lagu kau dan kau juga. Kenapa kau tak mau bagi lagu kepada orang yang baik kepada kau? Lebih baik kau keluar daripada sini. Aku nak berehat sekejap. Biar nama kau tinggi melangit sekalipun, peduli apa aku? Buat aku tidak ada sangkut paut dengan kau. Ingat, simpan dalam otak baik-baik. Jangan datang jumpa sama aku lagi. Amin. Aku tak mau menjadi istrimu lagi. Amin. Dan aku tidak cinta kepada kau. Aku tak pernah menyinta kau sedikit pun. Memang bersalah daripada mulanya. Taruh lagi kaya dekat bantal Nana. Ayah baik, Nana nak ayah. Nanti ayah tidur sama Nana ya. Masuk. Tolong ya. Baca ini, Tuan. Tidak ada gunanya lagi, Encik Sulaiman. Boleh jadi saya tinggalkan tempat ini. Mana boleh? Itu kapal 6 jam lagi baru berlayar. Ada masanya buat berjumpa dengan dia. Ya. Nak pergi main sana. Hello. Hello. Bolehkah saya cakap dengan Aminah? Ya. Amin. Ya. Ya. Aku mesti berangkat ini hari juga. Aminah, tolonglah kepada aku, Aminah. Aku hendak berjumpa dengan Nana sebelum dia meninggalkan aku. Ah? Saya nak jumpa sama Nana. Tidak. Masa sudah suntuk. Aku mesti berangkat ini jam juga. Tetapi kapal berlayar pukul 6, bukan? Ada banyak masalah yang aku boleh berjumpa dengan Nana. Kasihanlah pada aku, Aminah. Nana lah cahaya mataku. Dan hari inilah hari yang penghabisan aku berjumpa dengan Nana. Tolonglah pada aku, Aminah. Tolong. Nanti sekejap ya. Hasan, dia nak berjumpa Nana. Sekejap. Nanti dia hantar balik. Kau tanya kepada dia pasal surat cerai. Jikalau dia boleh beri, baru kita hantar. Halo, Amir. Kau dengar baik-baik ya. Apa boleh kau kasih aku surat cerai? Jikalau itu saja permintaanmu, Aminah, akan kutunaikan. Baik, aku antar dia di Taman Hiburan. Sekarang ini juga. Tetapi kau ingat baik-baik ya. Kau mesti antar dia pulang dengan seberapa kas. Tahu? Baik. Aku berjanji, Aminah. Aku akan tunggu di sana. 1/2 jam lagi aku dapat bertemu dengan anakku, Cik Sulaiman. Tentu sekali, Tuan Amir.
Nana. Nana, sungguh tak sangka hari ini Nana ya, yang ayah beliau jumpa dengan Nana. Nana selalu tanya ayah, tak? Tanya ayah selalu, nak tanya ibu mana ayah. Tuan Amir, setengah jam lagi saya terpaksa mengambil Nana. Baiklah. Terima kasih. Dapat lagi jumpa pada Nana. Iya kan Nana? Mengapa ayah tak mau ikut Nana? Nana belum tahu berapa besarnya kasih ayah terhadap Nana. Tapi ayah tak boleh pergi tahu. Mengapa ayah tak boleh pergi? Nana masih kecil. Nana tidak tahu hal ibu sama ayah. Nanti kalau Nana besar baru Nana tahu. Nana lupa ayah tak? Nana, ayah tak pernah melupakan Nana setiap hari dan masa. Sebaliknya, ayah sayang kepada Nana lebih daripada segala-galanya di dalam dunia ini, Nana. Begitu juga Nana, ya. Mami, tinggal ayah. Mengapa ayah susah hati? Ayah sedih melihatkan kau, nak. Maafkan saya, Tuan. Saya nak bawa balik Nana kepada ibunya. Tak maulah. Tidak apalah, kau pergi dulu, ya. Nanti aku bawa Nana di kereta. Baik, Tuan. Nana, Nana akan pergi jauh dari mata ayah. Nana akan naik kapal besar, ya. Tapi baik-baik sama ibu Nana, ya. Jangan lupa pada ayah. Di satu masa nanti kita akan jumpa, Nana. Jangan lupa, Nana, ya. Ibu Nana sayang pada Nana tau. Nana jangan susahkan ayah. Jagalah dirimu baik-baik, Nana. Tinggal ayah. Untung baik Tuan Rahim datang kemari. Apa pasal? Tahukah kemana Amir pergi? Puas saya mencarinya, tidak ada kabar pun. Saya juga tidak tahu kemana dia sudah pergi. Kerana sudah lama dia tak pernah datang ke tempat saya. Apakah sebabnya dia meninggalkan Tuan? Boleh jadi perbuatan Aminah. Aminah? Betul tak kata-kata saya dulu? Takkan perempuan semacam itu akan jujur kepada Amir? Kalau saya berjumpa dengan dia, saya akan bawa dia kemari. Yang sebenarnya, saya kesian melihat Amir, Tuan Jakarta. Ya, saya harap dia akan kembali. Sama kita, karena akan mengganggu kesenangan kita berdua. Mataku pun semak menangnya. Bagaimana aku mesti meninggalkan dia? Hanya dia seorang anak yang ku sayang. Kesianilah, San. Tolong, tolong, San. Lebih baik hantarkan dia ke rumah tumpangan kanak-kanak. Di sana, dia akan berkawan dengan budak-budak yang sebaya dengannya. Dan jagaan pun ada lebih bagus lagi. Baiklah, San. Kalau begitu, perasaan hatimu terhadap anakku.
Terpaksa juga aku mengantari dia. Apakah yang menyebabkan kau kemari, Asna? Amir, sudah lama aku mencari kau, tetapi syukurlah. Mengapa kau jadi begini, Mir? Jikalau tidak ada apa-apa, masakan aku boleh jadi begini, Asna? Ya, saya mengerti, Mir. Tetapi tua kau masih ada lagi dan akan beruntung pula. Tidak ada gunanya kekayaan dan kemewahan dunia, Asna, jikalau aku hidup sendirian begini. Aku telah jual segala harta bendaku. Mengapa mesti aku beli jika orang tidak beli padaku? Jangan kata harta, Asna. Sedangkan anakku sendiri sudah tak ada lagi padaku, bagaimana? Amir, bersabarlah kau, Mir. Banyak orang lain lagi lebih menderita daripada kau. Tapi, dia tidak buat secara macam kau ini. Ini pun aku telah bersabar, Asna. Jikalau tidak, apa akan terjadi pada diriku pun aku tidak tahu. Benar kata kau, Mir. Tetapi, lebih baik kau dengarlah nasihatku. Kau tidakkah tahu nyanyian dan lagu-lagumu itu beribu orang suka kepadanya. Sekarang kau hendak merusakkan nama kau yang dipuja oleh sebegitu ramainya. Orang yang semacam aku ini patut hidup dengan senang lenang, Hasna. Karena aku tidak pernah merusak hati sesiapapun. Dan aku tidak mau juga orang merusakkan hatiku, Hasna. Betul kata-kata kau itu. Kau tidakkah tahu yang kau juga merusakkan hatiku, Mir? Amir, aku cinta kepada kau, Mir. Dan kesiankanlah anak kau bila dia sudah besar dengan tidak ada kepandaian apa-apa. Siapa yang malu? Kau bukan? Selama ini, aku menjadi manusia yang paling bodoh. Jika sekiranya aku dapat memilih seorang perempuan yang jujur seperti kau, Hasna, alangkah bahagianya hidup. Tapi apa boleh buat, Hasna? Segala cintamu padaku itu sia-sia saja. Semuanya sudah terlambat. Belum terlambat lagi, Mir. Masa masih panjang. Tetapi, hendaklah kau balas cinta aku ini, Mir. Kita boleh mulai penghidupan yang baru. Dan aku berjanji, aku boleh menyukakan hatimu, Mir. Iya, Hasna. Aku akan cuba seberapa dayaku. Dan aku tidak akan membiarkan kau dan anakku memikir yang aku ini tidak bertenaga lagi, Hasna. Tapi sebaliknya, aku berhutang budi padamu. Hasan, aku sudah dapat surat cerai tahu. Dan edaku pun sudah habis. Nanti sekejap ya. Ini dia, Hasan. Jadi sekarang kita boleh kawin. Sabar dahulu. Aku belum mau kawin lagi sekarang. Apa? Kau bergurau kepada aku, San? Tidak, aku bukan gurau. Apa yang telah kukatakan, itulah dia. Oh, begini rupanya kau, Yang. Kau ingat aku ni apa? Uang aku habis, harta aku habis, kau cuba nak pergi. Banyak cantik. Aku tak sangka kau seorang lelaki bertanam tebu di bibir, tetapi menyebar racun di hatimu. Kemana kau nak pergi, Asan? Aku pergi tidak akan kembali lagi.
selamat tinggal buat engkau selama-lamanya. Tidak, tidak, aku tidak akan lepas kau. Siapa itu? Masuk. Ini telegram, Cik, dan sign di sini. Terima kasih, ya. Sama-sama. Kenapa kau datang kemari, Aminah? Aku dengar kabar kau sudah termasyhur dan jadi orang kaya sekarang. Itu betul, tetapi dulu, sekarang tidak lagi. Saya susah dan saya tidak ada mempunyai kerja di masa ini. Saya datang di sini, saya ingat meminta kerja kepada Tuan Jakaria. Segera diterima lagi. Maafkan aku, nampaknya tidak ada kosong buat kau. Tolong, Tuan Jakaria. Bagikanlah saya kerja. Anak saya sakit di masa sekarang ini. Kerjanilah saya. Saya tidak ada mempunyai uang. Saya sembahlah Tuan Jakaria, tolong. Maafkan aku lagi. Sebab semenjak kau pergi daripada sini, aku dapat ganti yang lebih bagus daripada kau. Dan perniaganku makin bertambah maju. Sememang kau menolak tuah, kau mengikut hawa nafsu setan. Bukankah sekarang menyesal? Tetapi jangan marah, ya. Tidak. Saya tidak marah. Biarlah saya beda dari sini mencari kerja di tempat lain. Terima kasih banyak-banyak, Tuan Jakaria. Hidup rasa tak bertujuan, merana macam kapal tak berpedoman. Aku ditinggalkan tidak tentu haluan. Karam di daratan, lemas kekeringan. Siksa rasa hidup sebatang kara. Rindu mengenang juwita. Oh, sampainya hati kau menyiksa aku sampai begini di dalam hidup seperti ku mati. Rasa hidup sebatang kara. Rindu mengenang juwita.
Oh, sampainya hati kau menyiksa aku sampai begini. Di dalam hidup seperti ku mati. Halo, siapa? Amir? Ah, tunggu sebentar ya. Amir? Ada seorang perempuan hendak bercakap dengan kau dalam phone. Perempuan? Hello. Siapa? Amina. Mengapa? Anak aku sakit kuat. Di mana sekarang? Baik, baik, aku akan datang sekarang juga. Anak aku sakit kuat, Hasna. Dia sedang berada di rumah sakit sekarang. Kau tunggu di sini ya. Aku akan balik dengan segera. Nanti ayahnya datang segera. Sabar, Tuan. Anak ini sakitnya terlampau kuat dan badannya pun lemah. Nana. Ayah, Nana sakit, Ayah. Iya, Nana. Ayah juga tahu yang Nana ini sakit. Tapi Nana mesti rajin makan obat, Nana, ya. Kalau sudah baik, ayah bawa Nana pergi tengok wayang. Ayah beli mainan yang cantik-cantik, Nana, ya. Ya. Ayah, ayah. Ulang kali Nana mau mati, ayah. Nana, janganlah kau berkata begitu, Nana. Penyakitmu akan sembuh. Dan kau boleh pulang ke rumah bersama-sama dengan ayah, Nana. Ya. Tuan Doktor, bolehkah saya pangkukan anak saya ini, Tuan Doktor? Boleh. Tetapi dengan pelan-pelan, ya. Kalau nangis, ibu pukul Nana. Nana, jangan nangis lagi ya, sebab ayah sudah ada di samping Nana sekarang. Ayah, Nana sakit ini, Nana, ya. Nana, janganlah kau kenangkan penyakitmu ini, Nana. Nana akan sembuh. Nah, Nana, Nana mau dengar cerita, bukan? Nanti ayah ceritakan buat Nana, ya. Ayah, Nana tak mau cerita lah, ya. Nana mau lagi dulu. Baiklah, Nana. Buah hati ayah. Lelapkanlah mata. Jangan bimbang. Ayah nyanyikan. Aduhai sayang. Cobalah ingat pesan ayah buat Azimah. Baik budi bahasa buat jasa nanti orang suka. Jangan berlagak sombong, orang benci, hidup tak beruntung. Aduhai sayang, cahaya mata ayah
kau seorang penghibur hati. Aduhai sayang, jangan kau buat hati ayah menjadi cacat. Seumpama hujan turun lebat di hari yang panas, begitulah misalan hati cacat dikasih tak puas. Aduhai sayang. Tuan Dokter, bagaimanakah keadaannya penyakit anak saya, Tuan Dokter? Nampaknya penyakit anak Tuan itu sangatlah berat. Tetapi Tuan Amir, naklah bersabar diri. Tuan Dokter, saya tidak khawatir tentang pembayarannya, Tuan Dokter. Asal saya penyakit anak saya itu boleh sembuh, itu saya pengharapan saya, Tuan Dokter. Anak ini sudah tidak ada nyawa lagi. Amir! Nana. Amir, kesianilah aku, Amir. Ambillah aku semula. Buangkanlah yang keru, ambillah yang jernih, Mel. Lupakanlah yang sudah-sudah. Tidak dua kali si buta kehilangan tongkat, Aminah. Apakah yang telah kau lakukan kepada anak kita sehingga ia menjadi begini, Aminah? Kau telah meruntuhkan kebahagiaanku. Kau telah membunuh penghidupan anakku. Kau telah meracuni batinku, Aminah. Sumpah yang semacam kau tidak layak hidup di muka bumi ini. Kaulah racun masyarakat. Kau tidak ingat, aku ambil kau di pelimbahan Dina. Kuletak kau di mahliga yang tinggi. Hiasi kau dengan intan permata. Tetapi dasar kau pria yang pahit. Walaupun ku tanam kau di padang gula sekalipun. Walaupun ku sirami dengan air madu sekalipun. Kalau sudah dasar pria pahit. Pahit semata-mata. Kau jangan pikir kau akan terlepas dari tanganku, Aminah. Aku mesti dengan pembalasan. Kau telah membunuh. Aminah! Thank you.
Hasna. Ingatkah kau lagi tempat ini, Hasna? Ya, kenapa, Mir? Tempat inilah tempat mula-mula sekali kau memujuk aku supaya balik bekerja. Suruh Hasna. Hasna. Tempat inilah tempat mula-mula sekali kau menyuruhkan isi hatimu kepadaku, Hasna. Sehingga kau boleh menukar segala pikiranku. Aku tak bisa lupa, Hasna. Oh ya, barulah aku teringat. Amir, inilah berkatnya orang yang bersabar. Ya, Hasna. Manusia hidup di dalam dunia ini ada kalanya senang dan ada kalanya susah. Kesenangan dan kesusahan itu kita tidak boleh menyesal. Karena itu semua datangnya dari kehendak Ilahi. Dari itu, marilah kita bersyukur dan bersabar, ya?